lagu-lagu milik almarhum Didi Kempot tentu harus dibawakan dengan penuh penghayatan. Maka di video klip ini, Uncle Jordi bekerja keras untuk mendirect Senyo Betran, Saka dan Seika agar penghayatannya bisa masuk ke dalam setiap adegan. Beruntung, tak begitu sulit rasanya untuk bisa mengarahkan mereka. Maka seperti inilah kelanjutan proses di balik layar video klip Sewu Siji di mana Saka dan Seika mulai melakukan bagian mereka. Action. Sendiran. Oke. Mas yang peluk, Mas yang peluk Seika ya. Seika sendiran aja ke Mas. Oke, nyanyi Seika. Pinter lah, sekanya cantik kok. Wow. Masukin ya, ini saya. Semangat. Bentar Om, Uncle boleh benerin nggak koknya ya? Ini, dibenerin. Ini apa? Oh, masuk. Masaka, nih main gini tuh. Tuh, gitu. Ya, Masaka main ya. Ya, ambil nyanyi oke? Oke. Pas dulu. Betul, satu. Iya. Oke. Ya. Terus kalau habis, terus gini lagi. Sana. Terus. Atau ya. main aja kita. Di sini ya. Oke. Standby. Ayo. Enak gak tuh coklatnya? Tuh, enak coklat. Kurang tuh. Ini undang juga. Boleh. Jadi dia enggak boleh gitu dong. Ada gua aja. Yes, ada gua. Buruk. Oke, cukup Mas, ini menyuruh istirahat dulu. Tadi disiapin makan sama Bunda. Oh my, aduh dingin banget. Oh my. Enak tanya. Enak. Jadi kamu enggak panas. Ini ke sana dong, ke sana ini. Jadi kenapa nyawa bulannya? Nasi goreng sama perkedel. Makan. Action, semuanya tetap ikutin joget ya. Yang kesini semua. Kamera ini, Mas. Kamera bawah ya. Belum di, belum.
Sama Onyo, Onyo ada featuring sama Saka dan Seika gitu untuk video klip terbaru judulnya Sewu Siji. Ini lagu dari almarhum Pak D. Didi yang dinyanyikan sama tiga ponakan angkel yang lucu-lucu ini. Pemilihan lagu, ayah yang pilih lagu ya sama... Ya, nanti ada single lagi ya buat angkel, tungguin ya. Enggak. Jangan yuk, jangan ngerjain ayah balik. Ayah ngajak podcast misteri ini. Ya mau, mau, mau. Berapa lagu Jawa yang Ngonyo bawa ini? 6. Apa aja? Sewu Kuto, Sewu Siji. Terus? Tatu. Terus? Kelangan. Terus? Bapak. Bapak. Terus? Terus Stasiun Balapan. Ibu kan 6 dong. 5 dong? 7 dong ya. 7. Iya, kayaknya Onyo udah pinter bahasa Jawa deh. Iya, setuju nggak? Wes api ki cowone. Wes makan dong? Yes, wes. Yes, wes. Oh, cowok apa tau? Konsepnya sebenarnya hari ini ya memang karena kebetulan Saka dan Seka lagi berkunjung ke Jakarta gitu, jadi cuma mendapatkan waktu setengah hari di sela-sela kesibukannya Onyo dan Saka Seka juga. Kita mencari satu tempat yang bisa ada beberapa lokasi adat Jawanya. Jadi hari ini di Taman Mini gitu, di contohnya di sini ada rumah-rumahan apa ya? Jawa tuh gebyok ya. Rumah Jawa gitu, terus ada taman juga. Konsepnya yang pasti seperti lagunya, karena lagu ini bercerita tentang bagaimana seorang anak gitu menganggap orang tuanya sangat berarti. Sampai-sampai di lagu ini heran kalau ada anak yang bisa melawan orang tua. Kalaupun ada paling hanya 1000 dari 1. Makanya judulnya Sewu Siji, kurang lebih kayak gitu. Pastilah, pasti makin bagus gitu. Maksudnya sudah, ya memang dari lama juga tidak susah diarahkan ya. Yang di sini juga Onyo sebagai kakak, sebagai koko yang paling tua di antara Masaka sama Dek Seika, bisa apa namanya merangkul adik-adiknya gitu. Jadi diajak bareng-bareng untuk apa bisa bersama-sama lah di video klip ini. Harapannya yang pasti ya lagu ini diterima baik oleh semua masyarakat gitu. Tentunya Sobat Ambiar. Sobat Ambiar, BXB, semua kalangan, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, karena dewasa juga bisa suka lagu campursari ini. Tapi anak-anak juga bisa dengar karena kan penyanyinya penyanyi, ya bisa dikatakan penyanyi cilik. Onyo nih yang lagi remaja-remajanya. Jadi semakin banyak lagi orang yang bisa mendengar apa namanya lagu kebudayaan ya, bisa dibilang ini budaya asli Indonesia yang perlu dilestarikan, lagu campursari ini. Harapan Onyo bisa lagu ini bisa diterima juga sama suka sama kayak Jawon yang ke. Amin. Bisa diterima juga sama Sobat Ambiar dan BXB semuanya, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Dan lagu ini bisa men-trending dunia. Amin. Amin.